dibuka Pak Bu. Sudah dibuka portalnya ini. Kenapa enggak menghargai masyarakat? Kalau kita mau bicara regulasi, ayo kita bahas regulasi. Kita lihat Bapak bukan mengatakan buka jalan ke mana buktinya. Kalau pertama saya bertanya Bapak siapa kan itu etika Bapak juga enggak bagus. Coba aja tanya Bapak dari mana. Kami sama kami wakil rakyat aja Bapak bisa seperti itu kok lagi dengan masyarakat Bapak. Orang aku enggak tahu siapa Bapak kok. Jadi sekarang udah tahu lah. Oh, ya, udah tahu ya kan. Iya, kan benar juga aku bilang gitu. Saya datang dengan Bapak. Tunggu dulu. Saya orang kebutuhan tunggu dulu. Saya jangan banyak kali lo ngomong lah. Iya. Kita ngomong. Iya, benar benar. Bilang kalau kami ini perwakilan rakyat. Saya pimpinan DPR. Hari ini aduan masyarakat ini udah lama, Pak. Datang ke DPRD sudah sampai. Kan portal ini nggak dibuka juga gimana? Tidak diindahkan sama perusahaan apa yang akan dilakukan? Apa yang dilakukan? Kalau misalnya mereka tidak mengindahkan portal ini untuk dibuka, kita akan lihat aspek hukumnya. Kita lihat aspek hukumnya. Kita juga akan periksa HGU-nya nih masih berlaku apa tidak? Ya, kita tidak peduli siapapun pemilik lahan ini. Boleh ya dibuka? Mana? Ini. Karena mau putar. Mereka ya macam mana meningkatkan produksi perekonomian kalau diambat-ambat begini? Siapa yang nutup Pak? Ya PT Sera yang manajernya Rabu Dimanda Manik. Berapa ya, lama itu Pak? Bekas apa itu? Sudah berapa lama? Kepolisian.